Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau menginformasikan berita tentang pemilu di Amerika. Kemarin Selasa 3 November, di Amerika mulai pemungutan suara untuk memilih presiden baru. Pemilu melakukannya dengan cara yang unik. Dikirim melalui pos. Jadwal buka tutup TPS atau batas waktunya berlainan, bergantung kepada kebijakan negara bagian. Nanti, pada tanggal 8 Desember, semua negara bagian kecuali California harus selesai perhitungan suara. Lalu, disusul pada tanggal 14 Desember, calon presiden Donald Trump dan Joe Biden akan mencoblos dan mengirimkannya ke Washington, D.C. Yuk, pantau hasilnya. Siapa ya yang menang? Semoga semua berjalan dengan aman. Oke, cukup berita hari ini. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak.